Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabi ajmain. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratul mutarabin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, segenap jajaran bapak ibu guru SMA Mariam yang amat kami hormati, dan semua siswa siswi SMA Mariam kelas 10, 11, 12 yang insya Allah semuanya adalah orang-orang hebat. Allahumma amin. Para kiai, para bunyai yang nanti akan mewakili kami-kami, mewakili Kiai Samsuri, mewakili saya dan guru-guru yang lainnya, dan insya Allah semuanya yang hadir saat ini adalah ahli surganya Allah SWT. Amin ya Rabbal Alamin. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Baik, mari kita awali dengan baca doa thalabul ilmi. Moga-moga ilmu yang kita pelajari kali ini, kemarin dan yang akan datang menjadi ilmu yang bermanfaat, menjadi ilmu yang barakah, menjadi ilmu yang mengantarkan kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma fa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'an. Al-Fatiha. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma rahim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Materi kita kali ini adalah menyambung hikmah membaca solawat kepada Nabi Muhammad SAW. Sebelum kita bahas hikmah membaca solawat Nabi, kita baca solawat Jibril terlebih dahulu. Moga-moga apapun yang menjadi hajat kita, keinginan kita, Allah SWT berikan kemudahan, kelancaran, keberkahan, dan moga-moga kita semuanya selamat dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sallallahu ala Muhammad. Sallallahu alaihi wasallam. 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 Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Yang ke-18, hikmah membaca solawat Nabi akan meraih keamanan, akan meraih keamanan dan keselamatan dari rintangan pada hari kiamat. Akan meraih keamanan dan keselamatan
dari rintangan pada hari kiamat. Jadi orang itu kalau ahli sholawat tapi ibadah ya, mereka gak sholat, ini ibadah penyangga, penopang, dan sekaligus penambah, penambah dari ibadah kita. Nah orang yang ahli sholawat, insya Allah tidak hanya aman, selamat nanggone akhirat. Loma 19. Orang yang ahli membaca sholawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam akan menjawab sholawat. Akan menjawab sholawat dan salam. Akan membaca, menjawab sholawat dan salam kepada orang yang ahli membaca sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Kalau dibaca atau disampaikan nama Nabi, sing semangat. Muga-muga barokai semangat, dipari Gusti Allah selamat dunia akhirat, dipari Gusti Allah enak urip. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Okay. Yang ke 20 ini koyoke penting bagi para penuntut ilmu atau para pelajar. Apa, Pak? Membantu seorang hamba, membantu seorang hamba mengingatkan sesuatu yang terlupa, mengingatkan seorang hamba sesuatu yang terlupa, atau membantu seorang hamba mengingatkan sesuatu yang terlupa, sama aja. Jadi kalau mau mengerjakan AMBK, mengerjakan ujian, ojo lali mojo sholawat. Termasuk kalau mau ceramah, mau khutbah, mau ceramah, sholawat saya akeh. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Itu penting. Jadi nanti kalau mau mengerjakan tugas, halo-halo, mengerjakan tugas, ada ujian, apapun ujiannya, cekak lali sinau sing dipelajari, ojo lali sing sering mojo sholawat. Apakah hari itu Pak paling bagus ya bendino? Jadi dipari Gusti Allah kuat apa lani? Kuat ingat tanya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Yang ke 21. Menjadi sebab berkahnya suatu majelis. Menjadi sebab berkahnya suatu majelis supaya tidak kembali pulang, supaya tidak kembali pulang dalam keadaan merugi, supaya tidak kembali pulang dalam keadaan merugi dan cacat. Makanya ya mohon maaf ya, coro lengkap-lengkapan NU itu luar biasa. NU itu bahtul masailnya itu diakui oleh ormas yang lainnya paling lengkap. Terkait dengan ibadahnya, zikirnya paling lengkap daripada ormas yang lainnya atau grup yang lainnya. Termasuk kena apa setiap kita pengin bubar majelis itu diwacana sholawat. Ini pentingnya ini nomor 21 tadi, supaya majelis itu berkah. Biasanya kan ada yang menyampaikan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Cuma garis kaena itu di slewerno, di plencengno. Bijim mari nggih. Sedulur, bijim mari.
kadang seperti itu. Yo, yo tidak popo aja nih, niati dalam rangka untuk menyenangkan jamaah, niatnya dalam rangka ya menghibur, tapi ojo teman-teman tetap sholawati kudu dibalas. Atau kemudian kalau biasanya NU setelah tahlilan berkata nih wis teko sebagai bentuk untuk membubarkan majelis, ya, itu nek gak maca sholawat kurang mantep. Sampun sedaya ngajeng pengen sampun abun luar biasa. NU itu saya serangani guyon tapi ono dak pilih gak ecek-ecek tadi. Oh, yang ke-22, membaca sholawat mampu mengusir dan melenyapkan kemiskinan. Membaca sholawat mampu mengusir dan melenyapkan kemiskinan. Nek pengen suge sing sering maca sholawat, minimal suge ati. Minimal suge ati. Makanya sholawat luar biasa, sholawat ojo sampai ditinggal jenis sholawat. Yang ke-23, membaca sholawat mampu menghilangkan penyakit bakhil alias medit. Saya medit-medit itu jangan sholawatan. Gue insya Allah hati ini ternyuk terbuka, moga-moga diparing Gusti Allah gak medit. Aja medit-medit dari wong itu. Loh, Pak, ini kan bondok lo. Orang itu masalahnya dalam hidup nek ngomong aku itu gak ada salah. Coba kalau kemudian punya harta dibalik nonang Gusti Allah, insya Allah akan muncul safinya, akan muncul lomane, akan muncul dermawan. Oh iya, duwe iki sing duwe Gusti Allah, sing kaya Gusti Allah, maka sudah sepatasnya duwe iki tak kekno Gusti Allah dalam bentuk disodakono. Dan orang itu kalau ahli sedekah ojo kuatir, gak tambah larat, tambah sugih. Silakan. Karena apa? Gusti Allah gak gelem disaingi. Jadi kalau ada orang itu ahli sedekah, Gusti Allah akan nyaingi lebih hebat daripada orang itu. Makanya kalau orang itu sodako roto-roto tambah awak enak tambah suci. Apa itu? Understand? Mau kita go? Alhamdulillah. Itu gaya andalan ini dekengan pusat. Orang kalau dekengannya pusat kecokwane sholawat. Maka kemana-mana ojo lali gowo tas tas ben balik mana tasbih ini diputer, oh cuma digowo, toh terus diputer, oh jauh sholawatan Muhammad, sholawatan Muhammad, oh jauh muteri wakai, oh jauh ni situ. Kadang iki muter, tapi iki ngomong lagi ni. Iki muter, tapi ngomong, iki piye gitu. Kadang kan ada. Jadi kalau ngomong yo, iki ni muteri pray, pak olahraga, tanah. Ya kalau niat olahraga tangan ya silakan. Tapi kalau kemudian niatnya dikit, ya ikini lambene ngomong, ikini mande. Seperti ini mande. Kau ni kan nama Salawatul Muhammad Sallallahu. Oke, tu nomor 24. Menjadi selamatnya seorang hamba. Menjadi selamatnya seorang hamba dari doa buruknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Menjadi selamatnya seorang hamba dari doanya, doa buruknya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa apa dasarnya, Pak? Ada.
karena beliau mendoakan celaka bagi yang mendengar nama Nabi disebut tidak membaca sholawat. Maka nek krungu bacaan Nabi, nah cepet dibales. Nah, Pak, bacaan Nabi yang dibales dia kayak apa? Halo, ini yang sering-sering kali perlu saya luruskan. Halo, tolong dengarkan, telinganya dengarkan. Jika sudah ada orang ngomong baginda, nah cepet sholawat ala Muhammad. Rasulullah sholawat ala Muhammad. Nabi sholawat ala Muhammad. Cepat nengok, karena rata-rata kalau Nabi ngarahnya kanjeng Nabi kan secara umum. Tapi nanti kalau ada Nabi Musa dan seterusnya, selain Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, jawabnya adalah alaihi salam. Nah, dawuh kanjeng Nabi, itu mesti sholawat ala Muhammad. Cepat nengok. Senajan belum dipanggil nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya gitu. Jadi kalau ada orang qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau qala Nabi, itu sudah sholawat ala Muhammad. Sebelum ada nama Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, cepat dibalas. Dawuhi kanjeng Nabi mesti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Balas seperti itu. Jadi kalau saya ada orang ngomong tadi itu ya, apakah hanya Nabi dong? Apakah Rasulullah dong? Atau kanjeng Nabi atau baginda Rasulullah, ada yang dilebihkan lagi Gusti Rasulullah, silakan. Itu kan sama dengan Gusti Allah, ya tergantung nanti Gustinya Nabi dengan Gustinya Allah, ya beda. Asalkan dia penyebutannya itu gandengnya kemana. Nah, itu dibalas segera. Kecuali kalau dalam sholat, ojo, kan ada kunut. Kunutnya buatan Rasulullah wa'ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi ojo, batal. Kalau enggak apa pengin jelas lagi, bisa tanyakan sama Kiai Syamsuri. Itu beliau paham juga. Jadi kalau sholat itu ojo dialog. Masih sering kami mendengar beberapa ulama sepakat, ulama fikih itu sepakat. Nek sholat ojo dialog. Kecuali yang ada contohnya dari Nabi. Sering kadang saya mendengar ketika ada orang itu baca surat At-Tin, itu kan ada terakhir bacaan ada bacaan bala wa ana ala dzalika minasyaitu. Kalau di luar sholat okay. Kalau dalam sholat, dalam sholat itu baiknya dihindari. Kalau dalam hati silakan. Kenapa? Sebab banyak para ulama yang tidak sepakat, utamanya ahli fikih. Tapi masih ada seperti itu, ya Allah alam. Mungkin beliau-beliau percaya aman, silakan. Tapi kalau saya pribadi, karena kanjeng Nabi tidak mencontohkan demikian, baiknya dihindari. Ada kadang sholat tangannya pemuter. Karena alasannya tangan itu mulai dari kanan dulu baru kiri. Akhirnya sholat pemuter. Allahu Akbar. Yes, gak apa-apa lah. Karena diri. Tapi balik lagi, contoh Nabi tidak seperti itu. Nomor berikutnya 25. Membaca sholawat menjadi jalan menuju surga. Wah, enak. Kalau pengen gampang melebu swargo, swargo dunia, swargo akhirat, seringkali kalau saya membahas, kami bahas terkait dengan swargo, itu mesti ada gambaran swargo dunia, swargo akhirat. Di swargo dunia, roto-roto orang yang ahli sholawat, urepe enak. Nah, urepe enak itu loh, berarti swargo. Oke, paham? 26. Selamat dari busuknya majelis karena membaca sholawat. Kalau ingin majelis itu tidak busuk, tidak barokah, maka atau barokahnya muncul sing sering maca sholawat. Ya biasanya tadi itu diakali oleh orang-orang NU atau jamaah NU atau kita itu kalau hampir mau selesai maca sholawat. Oke. Yang ke-27, membaca sholawat menjadi penyempurna bagi
pembicaraan pada saat berkhutbah. Membaca sholawat menjadi penyempurna bagi pembicaraan pada saat berkhutbah. Khutbah tidak baca sholawat, maka khutbahnya tidak sah. Sama dengan sholat, kalau tidak baca sholawat, maka sholatnya tidak sah. Karena sholawat termasuk kategori rukun. Rukun itu tidak boleh ditinggalkan. Oke, ini para khutbah, para khotib, insya Allah paham. Dalam rangka berkhutbah itu ada syarat rukunnya yang harus dipenuhi. Oke, 28. Menjadi sebab sempurnanya cahaya seorang hamba. Menjadi sebab sempurnanya cahaya seorang hamba pada saat meniti titian, yaitu Shiratal Mustaqim. Tahu lagi, menjadi sebab sempurnanya cahaya seorang hamba pada saat meniti titian, dalam artian muwat nanggoni Shiratal Mustaqim itu bercahaya. Maka umat Kanjeng Nabi itu sangat mudah dilihat. Bagaimana Pak? Kalau nanti di akhirat itu kelihatan bercahaya. Maka Nabi pernah tanya ke sahabat, ya Rasulullah, bagaimana nanti jenengan di akhirat untuk menengeri, untuk menandai, untuk mengenal bahwa kami adalah umat panjenengan. Kanjeng Nabi sangat mudah untuk menyampaikan itu. Wahai sahabat, kalau kita punya sapi, terus sapi itu ditandai dengan tanda putih, dengan tanda tali, dengan tanda tanduk, maka bagaimana? Apakah akan kelihatan? Kelihatan. Umat Kanjeng Nabi itu nanti juga akan kelihatan dari cahaya aura tubuhnya, aura badannya. Lewat apa? Satu, baca sholawat. Yang kedua, sering ahli wudhu. Sering ahli wudhu. Makanya sebetulnya orang Islam itu tidak perlu glowing sebetulnya. Karena orang itu ahli wudhu, wajahnya bercahaya. Tidak perlu pupuran, wedaan. Kalau ahli wudhu, wajah itu punya aura tersendiri. Namanya inner beauty. Senajan ireng, tapi kalau ahli wudhu, itu dadine sedep. Senajan ireng, baik lanang maupun perempuan, laki atau perempuan. Kalau ahli wudhu, wajah itu sedep, di sawang itu nyeneng. Maka kalau ingin menyenangkan wajahnya, dilihat itu seneng, enak, ahli wudhu. Batal wudhu. Loh Pak, om saya pakai sepatu, pakai kaos kaki, piye Pak nyopot-nyopot? Memang ganjaran. Tapi yang ngerti teori ini, ngerti prakteknya, ngerti ilmu ini, ya beda. Ada teori khusus. Ya sudah ya, mau banyu akeh. Kecuali tidak ada air, tayamu. Ini masih ada banyak air, ya tentunya harus pakai air. Tok, silahkan nanti dibuka YouTube saya terkait dengan bagaimana menggunakan air sangat amat sedikit sekali. Kita ini seringkali kalau wudhu itu airnya terlalu banyak, akhirnya banyak yang terbuang. Mubazir, kalau kita di Maryam ini banyak mubazir. Mubazir ini gak ngejeros, gak siapa namanya, gak tenang hati, gak seret. Coba kalau tempat-tempat tertentu yang airnya sangat amat sedikit, itu gak iso. Maka pernah saya sampaikan, air botol, air mineral yang itu adalah gelas,
kita hanya pakai untuk wudhu sekitar 10-20%. Yang 80% bisa digunakan untuk minum. Nah kita ini kalau wudhu di sini, wah itu kira-kira enggak sak galon itu enggak ser kalau digalonkan. Setiap orang sak galon, luar biasa. Makanya kalau buka air itu aja teman-teman standar air. Ya. Pak kadangnya enggak banter lah itu jadi masalah. Oke. Yang berikutnya. 29. Membaca selawat akan mengeluarkan seseorang dari sifat kasar dan keras kepala. Oh, penting. Membaca selawat akan mengeluarkan seseorang dari sifat kasar dan keras kepala. Cek gak ngamuan, cek gak mencucuan, cek gak ketus. Ya, tambah lagi. Membaca selawat akan mengeluarkan seseorang dari sifat kasar dan keras kepala. Cek gak ngamuan, emosian, mencucuan, ganas, medeni wong sing sering maca selawat. Orang ahli maca selawat itu rata-rata guyu-guyu. Karena selawat itu kalau dilihat dari aura, auranya itu aura sejuk. Auranya aura bunga, menyenangkan. Maca selawat. Termasuk nanti ya, kalau punya anak, halo, khususnya perempuan karena calon ibu-ibu, kalau punya anak, duwe anak dikudang dinyanyi no selawat. Terserah sholat nariyah, sholawat mujiyah, sholawat asgin, sholawat busro, silakan. Ojo malah dikudang, kadang lucu, dua anak dikudang. Tak gintung-gintung, anaknya sopore, anaknya diri ditakoni. Anaknya diri tak gintung-gintung, anaknya diri ditakoni. Terus kemarin ngurut, dijak moco dangdutan, jangan. Baca no sholawat cek anak itu hati ini gampang dituturi. Termasuk nanti ya, kalau punya anak, apa namanya, istrinya kalian itu meteng alhamilu, ya hamil, itu penting terus-terus karena moco sholawat sallallahu ala muhammad ambil dinikmati ojo kubrat sallallahu ojo dinikmati terus-terus sallallahu ala muhammad bujune terus-terus pipine gadoke go terus-terus wetenge iki kira-kira wetenge terus pare terus-terus ganti nang ngisore weteng sing penting bojone dhewe sing gak oleh iku bojone saya ndak muri bojone tangga lho bojone wah pak gara lato-lato ini joget ah wes mari sing jelas diwacano salat kok pelok Gus Idam ya aja nih ikan rata-rata arek nom-nom tega jak guyon ngono meteng tak jak aku dari tadi tak jak maca iki sing kono lho kobra kudu ke hiburan sekali-kali aja tumurus ya perasaan bisa mlebu mangi jadi paham ya orang itu tega pengin emosian ngamuan sing sering maca salat yang ketiga puluh menjadi sebab langgengnya pujian Allah SWT menjadi sebab langgengnya pujian Allah SWT kepada orang yang ahli sholawat orang yang ahli sholawat dibalik 10 kali macam baca sholawat ulang-ulang menjadi sebab langgengnya pujiannya Allah SWT kepada orang yang ahli baca sholawat oke, penting ini 33 belum 32 31 alhamdulillah berarti urip berarti melek pak gak melek ya opo kon nulis mari nulis kon biji nang gone panjenengan iki gak ono kudu seneng karo buyuni ya
ada maksud dan tujuannya. 31, mendatangkan keberkahan kepada orang yang ahli baca sholawat. Mendatangkan keberkahan kepada orang yang ahli baca sholawat. Jadi berkah itu, berkah sembarangan. Sholawat ngelbonon duit yang ada dompet. Sallallahu ala Muhammad. Tiba-tiba duit warnai 2 0 3. Barokah itu aja lo sholawat kok jadi duit 0 4 0 5. Allahumma sholawat. Apakah bisa? Kalau yakin, yakin bisa. Gusti Allah berdawuh kan, ana inda dzanni abdi bi. Saya tergantung prasangka hambaku padaku. Oke, 32. Orang yang membaca sholawat mendapatkan rahmati Gusti Allah. Orang yang ahli baca sholawat mendapatkan rahmati Gusti Allah. Penyampaian sholawat ini jangan hanya ditulis tole ya, praktek betulan. Saya praktek betulan. Jadi kudu ono debeng sholawat dhewe maca sholawat ping 1000. Sedina suwun. Oke, 33. Sebagai bukti cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi orang itu kalau cinta nang Kanjeng Nabi, sing sering nyebut podo mek sampean seneng karo seseorang, itu kan disebut. Sumber karo Sulasti disebut Sulasti Oh, yang berikutnya 34. Rasulullah akan mencintai orang yang ahli baca sholawat. Rasulullah akan mencintai orang yang ahli baca sholawat. Rasulullah akan mencintai orang yang ahli baca sholawat. Bahkan kalau ingin ketemu Kanjeng Nabi itu sih sering mojo sholawat. Mojo sholawat, sholawat menudho. Ya sholat di mojo. Sholawat Muhammad. Jadi jenengan sholawat. Ya ini sing rusak ini. Pernah saya ngaji. Kalau pengen jadi orang itu baik, maka pakai kerudung. Terus kerudung contohilah di tetangganya kanan kirinya. Siapa yang mencuri kerudungan dan orang itu melok kerudungan, maka orang itu dapat pahala. Pahalanya orang itu kerudungan. Dilalah di praktekno. Praktekno betul, praktek betul apa yang disampaikan. Dek kerudungan to gak lambe. Lho jarene ustaz kan kerudungan. No ora lakukan jilbab putih. Karo lambe nilai iki rusak. Jadi kerudungan ya sak lambi. Ojo sing ana pasar. Kerudungan tapi ketok sikute. Kerudungan ketok deng golek. Akeh. Akeh. Kira-kira di sini ada gitu ya. Teko sing ada. Ya. Jangan iku lu melok madhabe sapa? Saya bingung ya jam sore. Itu madhabe sapa? Nek pasar itu banyak. Jadi kerudungan ketok sikute, ketok sikile iki madhabe sapa tak duweleki madhab 4 ya gak ono sing ngono. Wong wadon Imam Syafi'i asli kalau Syafi'i, Imam Syafi'i itu perempuan seperti ini ya, iku dosa kabeh. Kalau seperti ini, laki perempuan iku dosa. Lho Pak kok gitu Pak? Iya. Kalau madhab Syafi'i, Imam Syafi'i itu harus bertutup semuanya utuh blek dan hanya ketok satu mata kaya bajak laut. Nggak ngono dosa melok Imam Syafi'i. Nah, ikan jangan melok Syafi'i. Berarti kan maskeran tidak.
ada mazhab yang lainnya, yaitu mazhabnya Imam Hanafi, boleh buka wajah sama telapak tangan. Nah, rata-rata kita sholat ikut itu. Di Mekah, kalau ketika tawaf itu tutup cadar, malah dasar harus miluk mazhab Imam Hanafi. Oke, itu supaya tahu. Kita kalau terlalu fanatik dengan mazhab itu, ternyata kita mazhabnya Syafi'i, yoga Syafi'i murni gabungan dengan Imam Hanafi. Oke, yang ke-35. Iya, menjadi sebabnya mendapat hidayahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke, jadi sebab mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Oke. Yang paling akhir. 30 berapa? 6. 36. Aslinya saya 40, tak singkat. Iya. Mengandung zikir dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Mengandung zikir dan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Itu, dan inti daripada selawat adalah rahmat dan barokah, atau barokah dan rahmat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر أستغفر الله درايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما نافعا ورافقني عملا صدق الله العظيم كلام قديم لا يمل السماع فأزاء كوني وفعلي ونياتي إني أستغفر من كل دار ونور دليل لقلبي عند جالي وخيراتي فيا ربي ما تعني بسري حروفي ونوير به قلبي وسمعي ومقلبي وعفو بكم وقم ما فيك عفو بطارق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.